Ini kami kan terbang sayap kilau jauh tinggi, di mana pelangi bintang bersatu. Teman peri pahlawan sinar cerah dengar lagu, kami senyum di langit malam. Rasakan alunan musik bangkitkan, tak ada yang bisa hentikan. Kami wings penyihir, kami ada bersama. Kami wings penyihir, kami yang kau percaya. Dalam pencarian buku harian Eldora, Wings pergi ke perpustakaan Alexandria. Tapi mereka harus berhadapan dengan sekelompok mumi dan sebuah Sphinx purba. Belum lolos dari reruntuhan perpustakaan tepat waktu. Dan buku harian Eldora yang berada di tangan memungkinkan mereka mengikuti jalan Eldora dan mempelajari legendarium. Kuil Naga Hijau. Di buku hariannya. Sepertinya dia hampir pernah datang ke semua tempat di Cina. Wah, sangat membantu. Seakan Cina bukan negara terbesar di dunia saja. Benar, tapi mengikuti langkah Eldora mungkin akan menunjukkan cara membuka legendarium. Lagi pula, kita akan bisa melihat dunia. Hati-hati semuanya. Tunggu, Kara. Lihat ini. Pixie, cukup. Tenanglah. Jangan khawatir. Aku tahu mantra pelindung. Sebagai bidadari Domino, aku memanggil... Siapa yang mengira kalau kita akan mengitari separuh dunia dengan... Wings. Ini akan sepadan begitu kita merebut buku harian dari tangan mereka. Semuanya! Stormy! Carol, aku memegangmu. Aku harus menstabilkan balonnya. Elemen air, lindungilah kami! Saja. Ini petualangan besar untuk murid baru. Jangan khawatir para gadis, kami akan mendaratkan kalian dengan selamat. Kami menantikan itu. Eldora menghabiskan banyak waktu di sekitar tembok besar. Sebaiknya kita pergi lebih tinggi agar bisa melihat lebih jelas. Tembok besar. Indah sekali. Kita beruntung bisa melihat ini, Wings. Benar. Tapi ini juga dingin, benar. Ketinggian membuat udara lebih dingin. Lalu, mode tinggiku akan menghangatkan kita. Wow. Bagaimana mungkin jaket ini membantu? Lebih baik. Terima kasih, Stella. Ini lebih baik. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang Selina. Apa yang dia lakukan di Mesir? Dan bagaimana dia menemukan perpustakaan rahasia Alexandria? Aku tidak bertemu Selina bertahun-tahun. Kami dulu dekat sekali. Apa mungkin Selina juga mengincar buku harian Eldora? Halo, Bumi memanggil Bloom. Hei, kemana sekarang? Katanya Eldora mengunjungi Kuil Naga Hijau, tapi tidak disebutkan di mana. Oh. Wings, ini saatnya kita mencari berdasarkan bukti yang kuat. Kita akan mulai di sana. Aku melihat desa kecil di bawah kita. Yang terakhir. Mungkin orang-orang di restoran itu akan tahu letak kuilnya. Itu ide bagus, Wings! Sementara
itu, kita akan tinggal di sini dan mengawasi balonnya. Beberapa dari kita tidak akan kemana-mana. Ayo, kita lihat bersama apa yang istimewa tentang kuil ini. Ikuti aku, para saudari. Aku punya ide yang bagus. Pak, halo. Apa kau tahu di mana letak kuil? Silakan pilih mejamu sendiri. Aku akan kembali sebentar lagi. Kau dengar dia? Tapi Stella, kita tidak kesini untuk makan. Memang begitu. Ayo, aku lapar. Wow, lihat ukuran menu ini. Oh, kita butuh satu porsi ini dan dua porsi ini. Aku bisa memakan semuanya. Semuanya tampak lezat. Jadi, Icy, apa rencananya? Iya. Apa kalian tahu apa yang kalian suka? Belum, Tekna. Ada banyak sekali untuk dipilih. Dan kami sangat bahagia ada di sini. Selamat datang, tamuku. Ada yang bisa kubantu? Kami akan memulai dengan satu ronde pangsit. Tunggu, kuil naga hijau, apa kau tahu di mana tempatnya? Ada ide? Tidak, tidak pernah mendengarnya. Tapi pangsit bisa disajikan. Tolong ya. Oh, bagus. Eldora terus-terusan menyebutkan Luwei. Apa mungkin dia ada hubungannya dengan kuil naga? Oh, pemikiran bagus, Bloom. Makan siang ini membuat kita berenergi untuk pencarian ini. Oh, saudariku, kau punya satu rencana. Mantra penidur. Hadiah dari Trix. Pangsit khusus untuk para gadis. Wangi. Lori, kau tidak makan? Oh, aku masih pusing habis dari balon udara tadi. Aku lelah. Apa yang terjadi? Wings. Bagus, Icy. Sangat halus. Balas dendam itu memang sangat lezat. Halilintar? Jangan mengejekku, anak muda. Terimalah ini. Sudah cukup. Tidak perlu lagi samaran. Sekarang aku akan serius. Ya, sudahlah. Rencananya sudah batal. Oh tidak, itu Trix. Wings, Daphne, bangun. Oh, Kara, tidak berhasil. Lari. Para saudari, ini kesempatan kita. Mari kita ambil bukunya dan pergi dari sini. Lebih bagus lagi, ini kesempatan sempurna untuk menyingkirkan Wings untuk selamanya. Ayolah, Trix! Siap, para saudari! Lihat, itu Trix!
apa yang terjadi? Hanya tertidur sebentar setelah makan, iya kan? Itu mantra penidur dan Viv membalikannya. Para peri baru itu adalah Trix. Mereka menipu kita. Trix? Apa? Ini terlalu berat untuk ditangani dengan perut kosong. Aku tahu ada yang mencurigakan di sini. Kejutan. Oh, Wings. Melihatmu menyelamatkan kami terus sangat menggelikan. Wings, berubah! Ayo, hancurkan mereka. Tidak, belum. Sekarang bukan waktunya. Stella, peri. Hah? Aku sangat siap menggunakan kekuatan Blue Mix-ku. Ini tidak seperti mereka pergi tanpa bertarung. Kita harus melupakan Trix dulu. Dan kita harus mencari kuil naga hijau. Aku jadi heran kenapa para Trix harus repot-repot menyamar sebagai para peri. Mereka ingin menghambat kita dalam mencari buku harian Eldora. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan kau para pejuang kecilku, kalian menyelamatkan restoranku. Dengan senang hati. Oh. Katakan, apa yang bisa kulakukan untuk membalasnya? Apa kau tahu seseorang yang bernama Luwei? Ikuti aku. Pria itu punya genggaman yang kuat. Apakah kau lihat gunung itu? Katanya Luwei si pawang naga terakhir tinggal di sana. Pawang naga. Aku membaca banyak tentang mereka. Terima kasih banyak. Kau sangat membantu. Jadi, sebenarnya ada apa dengan pawang naga? Mereka itu pejuang yang menurunkan teknik rahasia dan tradisi kuno pada generasi baru. Apa ada yang bisa memberitahuku apa hubungannya dengan legendarium? Pawang naga ini pasti tahu Eldora. Apapun itu, kita harus terus berjalan. Untung tadi aku sudah tidur. Perjalanan ini tidak ada akhirnya. Aku sangat bersemangat akan bertemu dengan pawang naga yang asli. Semoga perhentian ini akan membawa kita pada jejak Eldora. Maaf mengganggu, Pak. Kami mencari Luwei, pawang naga terakhir. Kuilnya tidak terbuka untuk turis. Kami bukan turis. Kami mencari Eldora, ibu peri. Sayangnya, aku tidak bisa membantu. Tapi, Pak, ini sangat penting. Ada ancaman besar di luar sana yang harus dihentikan. Maaf, tidak ada yang bisa kubantu. Biar aku saja. Begini, kami orang-orang baik yang ingin menghentikan orang jahat, tapi tanpa bantuanmu. Sampai jumpa, Nona-Nona. Ternyata tidak berhasil juga. Kita hampir saja mengenyahkan Wings. Tapi kau, Stormy, harus membongkar penyamaran kita. Dengar, kita tahu Wings sedang mencari kuil naga, jadi itulah yang akan kita lakukan. Aku butuh kekuatan lebih agar aku bisa melepaskan Acheron. Hei kau, tukang melamun. Beri kami satu cerita lagi. Apakah ada yang menyebutkan kuil naga? Ya, sebenarnya ada sebuah cerita bagus. Zaman dahulu kala, makhluk-makhluk paling kuat yang pernah ada hidup di sekitar tembok besar. Legendarium, naga hijau tembok besar. Kupanggil kau dari kegelapan untuk melakukan perbuatan jahat ini. Pergi ke langit dan hancurkan kuilmu. Sudah jelas, kuil naga hijau bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun dengan mudah. Kita harus terus mencoba. Aku tidak akan menyerah. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak bahaya yang dilakukan, Trix. Dan ini satu-satunya kesempatan kita untuk mencari tahu bagaimana mengunci legendarium dan menemukan Eldora. Wings! Wings! Naga! Mereka datang ke sini! Menurut tradisi Cina, seharusnya mereka binatang yang bersahabat. Sepertinya tradisi itu sudah berubah. Sihir Wings Blooming! Ada sinar
Kau benar! Baiklah! Aisyah, Flora, buat jebakan! Baiklah! Aku kerjakan, Bloom! Kalian, alihkan perhatian para naga! Dengan apa? Trik cahaya? Atau lelucon mungkin? Jadi, kau telah mendengar tentang satu naga? Wow! Di mana rasa humormu itu? Ya ampun! Naga-naga terkutuk. Kuil ini dibangun untuk menghormatimu. Kalung para naga kehilangan mutiaranya. Pengangkatan bayi! Para naga tidak bisa dikendalikan jika mereka tanpa mutiara pengekangnya. Terdengar seperti sesuatu yang hanya diketahui pawang naga. Sebenarnya kau Lue, kan? Ya, benar. Dan satu jalan menyelamatkan kuil adalah mendapatkan mutiaranya dan menempatkannya di kalung para naga. Kau harus membantu kami. Di mana kami bisa menemukannya? Di gunung itu, tapi jalurnya berbahaya. Kita tidak punya pilihan lain. Wings, ayo pergi! Baik, Wings! Ayo berpencar dan mencari mutiaranya! Rasakan ini, makhluk besar! Sebuah mutiara! Aku menemukan satu! Ucapkan terima kasih. Kalian bertarung dengan terhormat untuk melindungi kuil. Aku berhutang pada kalian. Tolong, Wings. Maafkan aku. Aku salah tidak percaya pada kalian. Tidak apa-apa. Kami mengerti. Kau hanya ingin melindungi semua kerja keras Eldora, kan? Kami mencarinya karena tanpa bantuannya, kami tidak akan tahu cara mengunci legendarium. Apa kau tahu di mana bisa menemuinya? Maafkan aku. Tapi dia pergi tanpa pesan. Tidak ada. Bahkan tanpa surat. Tapi, pasti ada sesuatu. Tapi kalau tidak salah, dia selalu berkata tentang pergi ke tempat yang dikelilingi bunga kesukaannya. Oh, apa kau tahu bunga kesukaannya? Ya, aku tahu itu. Dan bisa aku tunjukkan. Ini dia. Ini sangat cantik. Benar? Flora, apa ini? Bunga ini aku belum pernah melihat sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin? Flora, apa kau yakin
Kelihatannya bunga ini bunga langka. Ini dibuat sendiri. Ayo kembali ke Alvea. Mungkin Profesor Palladium tahu. Semoga berhasil, Wings. Kalau kalian menemukan Eldora, titip salamku untuknya. Mungkin kau harus membuka kuilmu untuk para turis. Mereka akan belajar banyak. Mungkin saja. Hanya untuk melihat wajah mereka saat tahu teman-teman baruku. Rencana utama Trix berjalan mulus saat sekolah-sekolah di dimensi sihir terus menurun satu demi satu ke dalam kendali mereka. Wings membawa bunga favorit Eldora ke Alvea dengan berharap untuk bersatu dan menutupi keberadaan ibu peri itu. Namun, Selina memiliki rencana jahat untuk Wings. Up next, it's Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles on Nickelodeon.